Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat kembali ke Dolah Cek Channel. Okey, dengan kesempatan ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan yang selalu hadir kat channel saya ni, yang selalu menyokong saya. Jadi kepada rakan-rakan yang baru saja hadir dan baru saja melihat channel saya ni, please tolong subscribe ya. Tolong subscribe, tolong tekan tombol notifikasi, tombol like dan juga untuk sekiranya ada yang perlu dicadangkan, boleh cadangkan dekat ruang komentar. So, jadi terlebih dulu saya ingin memohon maaf dan ampun kepada rakan-rakan semua, kepada sahabat-sahabat semua sekiranya video saya ni kurang baik, kurang elok untuk anda. Jadi saya masih lagi dalam proses belajar nak buat video reaction ni. Jadi saya memohon maaf dan ampun, dan juga kepada rakan-rakan yang mempunyai cadangan tadi, boleh cadangkan dekat ruang komentar. Jadi seperti biasa, saya kali ini ingin membuat video reaction. Saya nak react sebuah lagi video, iaitu video yang dibuat oleh Putra Jawa. Jadi video ni berkenaan dengan General Peter Peace USA. So yang menarik berkenaan dengan video ni adalah alasan yang diberi oleh General Peter Peace ni. So saya pun belum tengok video ni lagi, jadi saya nak react video ni. Saya nak bawa rakan-rakan semua tengok macam mana videonya. So okey, dengan tidak melengahkan masa, jom kita layan video macam mana. 1, 2, 3 layan. Jadi video tadi bertajuk wow, General Peter Peace USA takut gempur NKRI. Alasannya bikin macam mana. Jadi okey, kita layan saja. Okey, jangan lupa ya subscribe video ni. Putra Jawa. Pukul 4 WIB atau jam 5 waktu Texas USA, ada suatu yang istimewa dalam acara talk show di TV ABC 13 Texas. Acara tersebut bekerja sama dengan Universitas Dallas, Texas. Karena dalam wawancara tersebut dihadirkan narasumber yang cukup kompeten. Tapi yang menarik, acara tersebut justru menyangkut militer Indonesia. Talk show di TV ABC 13 Texas menghadirkan para jenderal purnawirawan USA dan British, tapi ada seorang mahasiswa Universitas Dallas bertanya tentang penempatan marinir USA di Australia. Maka jawaban dari jenderal tersebut cukup mencengangkan buat pemirsa semua. Talk show di TV ABC 13 Texas dihadiri jenderal Purn Mike Jackson, pemimpin pasukan Inggris saat menyerbu Irak, Jenderal Purn Tommy Franks, pemimpin Delta Forces saat operasi Badai Gurun, Jenderal Purn Peter Pace, mantan Jenderal US Marine dan Kepala Staf Gabungan US. Mahasiswa dari Universitas Dallas bertanya, apa penempatan US Marine berindikasi akan serangan USA ke Indonesia suatu saat nanti? .2 Saat ini ada 3 besar kekuatan marinir dunia dan Indonesia berada pada posisi ketiga. Penempatan US Marine hanya untuk stabilitas kawasan di Asia Tenggara. Jangan bermimpi USA berencana menyerang Indonesia meski USA pimpinan NATO. Tidak pernah terpikir oleh pemimpin USA untuk menyerang Indonesia. Presenter TV ABC 13 Texas, Hannah menambahkan pertanyaan USA pernah terlibat konflik di kawasan Asia Timur Jauh, kenapa Indonesia begitu diperhitungkan? Jenderal Tommy Franks, kita pernah punya pengalaman pahit di Vietnam dan Korea, dan semua pemimpin USA sadar siapa di balik kedua negara Asia nih yang pernah terlibat konflik dengan kita. Indonesia adalah guru bagi Vietnam dan Korea Utara dan saat Korea berperang Utara melawan USA. Jenderal Peter Pace, kita sering berlatih dengan Indonesia, kita sadar bagaimana kemampuan pasukan khusus Indonesia,
pasukan kita sering kewalahan dalam setiap latihan perang dengan Indonesia. Jenderal Tommy Franks, saat operasi pembebasan sandera di pesawat yang dibajak di Bangkok, Thailand, Delta Force memantau operasi tersebut, tapi yang tidak dimiliki oleh pasukan negara lain dalam pendidikan pasukan khusus adalah, Anda akan terkejut bila mendapati satu meta pelajaran yang takkan didapat di pendidikan elit militer manapun, yakni pendidikan menaklukkan makhluk halus. Jenderal Mike Jackson, doktrin militer Indonesia sudah dipakai di beberapa negara Asia bahkan Afrika karena Indonesia memang diminta melatih beberapa negara Asia dan Afrika. Meski Indonesia kekurangan senjata tidak mungkin mudah menaklukkan Indonesia karena jika perang terjadi bukan hanya militernya yang maju perang tapi rakyatnya juga pasti turut membantu untuk menghabisi lawan. Saya sudah pernah merasakan saat berhadapan dengan aliansi tentara Indonesia dan rakyat Indonesia. Jadi jangan pernah anggap ringan dengan Indonesia, ungkap Jenderal Mike Jackson. Seorang mahasiswi juga bertanya tentang kekuatan Asia di mata militer internasional. Apa jawaban mereka? Lagi-lagi Indonesia menjadi sorotan. Jenderal Mike Jackson, Indonesia dalam waktu dekat akan menjadi sebuah negara yang militernya sangat besar dan sulit tertandingi. Jenderal Peter Pace, Indonesia memiliki semuanya dan kalau itu dioperasionalkan maka Indonesia akan melampaui India dan China dalam perkembangan militer. Jenderal Tommy Franks, sebagai orang yang pernah memimpin pasukan khusus, saya tahu banyak rahasia teknik militer yang tidak ditunjukkan dalam latihan perang bersama. Kalau saat ini banyak negara terutama yang tergabung dalam NATO mengadakan hubungan dagang militer dengan Indonesia, itu sebuah kebijakan yang tepat, karena kalau tidak akan sangat membahayakan posisi NATO di Asia, karena Indonesia memiliki konsep non-blok. Kedepan saya harapkan tidak ada sanksi atau embargo yang dijatuhkan kepada Indonesia, karena itu dapat menimbulkan kerawanan di kawasan Asia terutama Laut Cina Selatan. Untuk urusan Laut Cina Selatan, Indonesia adalah kunci kita. Kalau USA tidak berhati-hati memegang kunci tersebut maka dampak besar akan dirasakan oleh sekutu kita di kawasan itu. Dalam akhir acara Jenderal Tommy Franks mengungkapkan ada satu pasukan khusus Indonesia yang jarang mengadakan latihan bersama yaitu AU. Pasukan khusus AU Indonesia adalah satu-satunya pasukan dengan kualifikasi korps pasukan khas TNI AU di Asia dan terlengkap di dunia. Meski USA juga memiliki pasukan serupa dalam beberapa satuan tapi kelengkapannya tidak mampu mengalahkan pasukan khusus AU Indonesia, ujar Jenderal Tommy Franks. The Global Review, terima kasih sudah berkunjung di Panglima Militer Channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Okay, jangan lupa komen, subscribe dan share ya channel tadi, channel Putra Jawa ni. Sangat menarik apa yang diperkatakan oleh video yang tadi. Ini adalah apa tu top show yang berada di Amerika di mana salah seorang daripada mahasiswanya menyoal berkaitan dengan apa tu tentera Indonesia. So jadi General Peter Pace ni berkata memang apa tu Indonesia adalah sebuah negara yang mempunyai ketenteraan sangat kuat di Asia Tenggara ni dan yang terkuat di Asia Tenggara dan salah satu yang terkuat di dunia. So jadi General Peter Pace berkata kita jangan nak usik dengan apa kerana kita akan sentiasa berhubung rapat, bahkan rapat dengan Indonesia, dengan TN Indonesia supaya kita tidak merasa ragu-ragu lagi dengan apa tu persahabatan kita. So kerana Indonesia adalah sahabat baik mereka, iaitu TNI Indonesia sahabat baik mereka supaya kawasan di Asia Tenggara ni aman-aman saja. Okey, itu yang diperkatakan oleh video yang tadi. Video ni yang apa tu dijalankan semasa top show di Amerika Serikat. So okey, itu aja video tadi. Please tolong subscribe juga ya. Subscribe juga channel saya ni, adalah Check Channel, dan juga jangan lupa tontonilah video-video saya akan datang. Okey, peace bro. Assalamualaikum.